Balik lagi di channel Ata Rental. Kali ini kita kedatangan mainan baru lagi nih. Apalagi pas waktu liburan kayak gini, banyak banget yang pengen stroller. Jadi kita putuskan untuk beli stroller lagi deh. Stroller baru kami ini bentuknya unik banget Imam. Sebenarnya dulu kita sudah punya, tapi yang versi lama. Sekarang hadir lagi dengan versi yang baru. Untuk Mami yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel kami ya Mam, agar Mami tidak ketinggalan dengan mainan-mainan terbaru dari kami. Biar Mami gak penasaran, tonton video kami sampai selesai ya Mam. Ini dia nih yang ada di dalam box. Mami nanti akan mendapatkan dudukan stroller, kanopi, handlebar kanan kiri, handlebar depan, dan body stroller. Untuk cara merakitnya mudah banget nih Mam. Yang pertama, Mami tinggal pasang aja dudukan seperti ini. Yang kedua, pasang handlebar kanan dan kiri. Jangan lupa sampai bunyi klik ya Mam, agar tidak mudah terlepas nantinya. Kemudian pasang handlebar depan dan satukan dengan handlebar kanan dan kiri sampai bunyi klik lagi. Yang terakhir, Mami tinggal pasang kanopi seperti ini. Mudah sekali bukan cara merakitnya? Selanjutnya kita cek dulu yuk fitur-fiturnya seperti apa. Kanopi stroller Babau Hau V5B ini kanopinya lebih besar daripada versi sebelumnya nih Mams. Jadi Mami nggak perlu khawatir membawa si kecil keluar ruangan dengan stroller yang kece ini. Stroller ini sudah dilengkapi dengan seat belt 5 titik. Jadi sangat aman dipakai untuk bayi mulai usia 6 bulan atau bayi yang sudah bisa duduk. Di bagian depan juga sudah dilengkapi dengan handlebar. Jadi sangat cocok untuk bayi yang aktif agar tidak mudah jatuh. Stroller ini juga sudah dilengkapi dengan dua pijakan kaki. Pijakan kaki yang depan untuk si kecil jika menghadap ke depan, dan pijakan kaki belakang untuk si kecil jika menghadap ke belakang. Di roda belakang juga sudah dilengkapi dengan rem Mams. Jadi jika tidak dipakai, Mami bisa menurunkan tuas yang ada di belakang seperti ini. Yang paling menarik dari stroller ini bisa menghadap depan dan menghadap belakang seperti ini. Mami tinggal menekan tombol yang ada di bawah dudukan dan memutar dudukan stroller seperti ini. Untuk mengembalikan stroller ke posisi semula, Mami tinggal melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Cara melipat strollernya pun juga simpel banget Mams. Yang pertama, tutup kanopi ke depan. Selanjutnya, pencet tombol merah yang ada di dorongan stroller. Kemudian arahkan ke bawah seperti ini. Kemudian lipat roda depan dan satukan dengan roda belakang. Jangan lupa kunci dengan kuncian merah yang ada di roda depan seperti ini.
Cara membukanya juga simpel banget, Mams. Mami tinggal buka kuncian merah yang ada di roda stroller, kemudian buka stroller, dan jadi deh, simpel banget kan? Gimana nih Mams, keren banget kan strollernya? Terima kasih untuk Mami yang sudah bergabung di channel Atarenta. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman Mami agar selalu update dengan mainan-mainan terbaru di Atarenta. Sampai bertemu di video unboxing selanjutnya. Dadah!